Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali tentunya bersama saya. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar Facebook monetisasi, teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman sudah diterima di fitur monetisasi instream ya, kemudian kenapa untuk video kita belum mendapatkan dolar? Nah, di sini bisa kita masuk terlebih dahulu ke dalam fanpage Facebooknya. Nah, jadi setelah kita mendapatkan fitur monetisasi instream, maka kita sebenarnya harus mengaktifkan ya untuk fitur monetisasi di dalam video kita, teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita klik saja di bagian profil kita, kemudian kita masuk ke bagian kelola. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Nah, jadi setelah kita berhasil dimonetisasi, maka di sini kita berpeluang bisa menghasilkan dolar ataupun menghasilkan uang dari Facebook ini. Tentu tidak instan, teman-teman ya. Jadi tidak ada cara instan untuk bisa mendapatkan uang dari internet ya, karena semua perlu proses, kemudian kerja keras, konsisten upload video ya, agar untuk fanspage kita juga bisa mendapatkan fitur monetisasi. Nah, jika teman-teman sudah di monetisasi di bagian iklan instream, nah langkah selanjutnya setelah aktif ya, setelah aktif untuk fitur monetisasinya, ada beberapa settingan yang harus teman-teman setting ya, agar untuk di video kita itu bisa menghasilkan dolar. Oke, contoh seperti ini. Di sini saya sudah mendapatkan fitur monetisasi iklan instream. Kita klik saja di bagian iklan instream seperti ini. Nah, di sini ada pendapatan yang sudah masuk, teman-teman ya. Jadi biasanya pendapatan kita itu akan masuk di bagian menu pendapatan untuk perharinya itu kurang lebih sekitar jam 2, teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan penghasilan di bagian iklan instream? Nah, di sini teman-teman wajib untuk setting video ya, ataupun mengaktifkan fitur monetisasi video di dalam fanpage Facebook kita maupun di dalam Facebook profil kita. Nah, jadi untuk lebih jelasnya teman-teman tinggal klik saja di bagian fitur monetisasi instream seperti ini. Nah, untuk langkah yang kedua, teman-teman silakan klik saja di bagian pengaturan di sebelah kanan atas. Nah, kemudian di sini ada iklan instream ya, ada referensi iklan instream. Mengaktifkan ataupun menonaktifkan iklan instream, pengaturan ini akan diterapkan ke semua konten yang memenuhi syarat ya di masa mendatang. Nah, oke, di sini ya ada referensi dari iklan instream. Nah, jadi teman-teman tinggal diaktifkan saja ke sini. Oke, jadi setelah kita aktifkan, kita juga bisa mengaktifkan di dalam video kita ya untuk fitur monetisasi instreamnya. Nah, jadi setelah berlogo biru seperti ini, artinya untuk iklan instream di dalam video kita itu sudah aktif. Nah, jadi jika teman-teman ingin mengaktifkan per video untuk iklan instream ya, teman-teman tinggal masuk saja ke dalam profil kita. Nah, di sini. Oke, jadi selanjutnya setelah kita masuk ke dalam postingan, nah untuk cara mengaktifkan fitur monetisasi instream, teman-teman tinggal klik saja di bagian menu insert ya. Nah, di sini ada insert dan iklan, kita klik seperti ini, kemudian kita klik di bagian insert total seperti ini. Nah, di sini ada beberapa menu pengaturan yang bisa teman-teman cek ya, dari jangkauan, kemudian dari impresi ya. Nah, di sini juga ada tanggapan ya, kemudian ada total klik. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, nah di bagian bawah di sini ada yang namanya adalah pengaturan. Jadi setelah kita dimonetisasi di bagian instream ya, maka kita wajib mengaktifkan untuk fitur monetisasi di dalam video kita. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk saja ke bagian pengaturan seperti ini, dan di sini ada iklan video. Nah, di sini teman-teman bisa diaktifkan ya. Jadi teman-teman tinggal digeser saja ke sebelah kanan seperti ini. Nah, jika sudah biru seperti ini, artinya untuk iklan di dalam video kita itu sudah aktif ya. Nah, untuk mengeceknya teman-teman tidak bisa menggunakan fanpage Facebook ya. Jadi untuk mengecek dari apakah untuk video kita sudah muncul iklan, teman-teman bisa cek menggunakan Facebook profil kita ya. Jadi bukan fanpage Facebook. Nah, di sini ada pengaturan ya. Teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Maka di sini teman-teman bisa mengaktifkan untuk fitur monetisasi instreamnya. Nah, nanti ya ketika untuk video kita itu muncul iklan, maka kita akan berbagi penghasilan dengan Facebook dan kita bisa berpeluang menghasilkan uang dari Facebook ini, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu untuk langkah-langkah ya setelah kita mendapatkan fitur monetisasi instream di Facebook ini. Nah, oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.